Nama saya Fauji Romansyah. Saya lahir di Anggana 30 Maret 1990. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saya merupakan alumni dari Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta angkatan 2012 dan lulus 2016. Saat ini saya sudah kembali ke Kalimantan Timur dan saat ini bekerja di SDN 007 Anggana. Saya juga aktif di kesenian, terutama di Sanggar Tari Odah Begenjo yang dinaungi oleh Kantor Desa Anggana. Menurut saya di Anggana sendiri merupakan satu daerah atau desa yang kurang tersentuh akan kesenian ya, dalam bentuk apapun itu untuk saat ini. Kalau untuk masa lalu mungkin di Anggana cukup aktif karena ada beberapa peran dari masyarakat ataupun pemuda-pemudi Anggana yang kreatif. Namun seiring berjalannya waktu, semakin kesini semakin eranya berubah, yang juga disebut era milenial. Para generasi muda sepertinya tidak tertarik untuk mengenal lebih dekat akan seni dan budaya. Setelah saya mengenal seni, khususnya seni tari secara akademik, saya mulai melihat kembali lagi ke kampung saya dan melihat di sekeliling untuk generasi muda ataupun anak-anak mudanya, terutama di usia SMP, SMA itu kurang tertarik mengenai seni tari khususnya. Saya sendiri tidak tahu kenapa, tapi mungkin mereka menganggap seni tari tradisional itu monoton, tari tradisional itu membosankan, mungkin seperti itu. Saya juga kurang paham sebenarnya. Konstim sendiri itu terbentuknya pada tahun 2013, itu saat saya berkuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saat itu kami dari beberapa daerah yang ada di Kalimantan Timur itu mendapatkan beasiswa. Setelah beberapa waktu berjalan, sekitar satu tahunan berjalan kami kuliah di sana, itu kemudian ada permintaan untuk tampil nari. Itu kenapa nggak kita buat aja satu kelompok gitu ya, kelompok seni ataupun komunitas yang kami beri nama dulu awalnya bukan konstim tapi kostim. Kostim kemudian kok ya agak kurang serak ya namanya, akhirnya kami ganti menjadi konstim yang artinya adalah kontrakan seni Kalimantan Timur. Ketika saya sudah lulus kuliah pada tahun 2016, saya kembali lagi ke Kalimantan Timur dan rasanya kalau tidak melanjutkan komunitas ini atau kelompok ini kok agak kurang ya. Jadi saya harus melanjutkan ini, selain saya juga harus membangun desa saya juga harus melanjutkan mimpi saya di komunitas yang saya bentuk sendiri ini. Dan akhirnya saya merangkul para pelajar yang ada di Anggana. Pada awalnya konstim itu meniti karir di Anggana, banyak yang tidak tahu konstim apa sih, konstim itu apa sih gitu kan. Jadi masyarakat sekitar sebenarnya ada yang suka, ada yang tidak suka juga. Sukanya mungkin ya mereka bisa melihat, menyaksikan karya-karya tari ataupun acara-acara yang kita buat. Negatifnya kadang beberapa masyarakat itu agak susah menerima dengan proses yang kami lakukan. Jadi ketika kami mengadakan suatu acara, di situ ada kesibukan, terutama di sekretariat kami yang saat ini sementara masih di rumah saya. Kita lagi berproses, terus lagi sibuk, lagi rame-ramenya, terkadang ada di sekitar tetangga-tetangga yang kurang suka. Sebenarnya untuk di seni itu kita tidak boleh ada suka ataupun duka, tapi mau tidak mau namanya juga proses pasti ada suka dan dukanya ya. Pengennya sih tidak ada rasa dukanya, semuanya ada sukanya, tetapi namanya hidup, namanya proses pasti juga ada suka dan dukanya. Mungkin untuk keanggotaan karena mereka masih pelajar, mereka juga tidak begitu paham akan seni, akan mereka tidak paham
pentingnya proses, jadi mereka menyepelekan. Terkadang hanya sekedar, kak aku ikut ini, ikut di konstim, tapi setelah itu tidak datang, tidak pernah ikut proses, tidak pernah ikut rapat. Banyak anggota, tetapi hanya sekedar numpang nama. Jadi kalau di data kami itu sekitar ada 50-60, tapi yang nyata itu hanya sekitar 25-an sampai 30-an gitu. Nah itu yang kadang kami juga bingung maunya apa sih sebenarnya gitu kan. Kemudian kalau kita juga bikin proposal itu jarang sekali bisa tembus gitu. Kadang kita sampai menyebarkan 20 proposal tapi yang tembus hanya 2, itu pun dengan dana atau jumlah yang tidak banyak. Kami sempat pertama kali kami mengadakan acara itu proposal kami itu tidak tembus sama sekali. Itu kan hanya ada satu, itu kami juga bukan proposal secara fisik tapi kami hanya via WA saat itu ada tembus, dan malah kami juga sempat meminta sumbangan-sumbangan ke rumah-rumah untuk mengadakan acara perdana kami di sini, yang walaupun pada akhirnya konstim pun jadi bahan perbincangan atau jadi buah bibir di sekitaran sekretariat kami. Harapan kami dan harapan saya terutama di Anggana, generasi mudanya lebih mencintai seni lagi, dan kami harap seni tari yang ada di Anggana ini tidak mati dan tidak dimakan oleh perkembangan zaman. Kami berharap seperti itu. Kami juga berharap semoga konstim bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda khususnya yang ada di Anggana dan sekitarnya untuk mendirikan sanggar-sanggar seni tari juga, dan kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi bersama. Saya harap di Anggana pun akan memiliki identitas melalui seni dan budaya, serta di Anggana juga akan menjadi suatu daerah ataupun tujuan untuk wisata, baik wisata seni pertunjukan ataupun wisata-wisata lainnya.